lagi teman-teman di Pameda Channel. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengamankan folder agar tidak bisa dibuka oleh orang lain. Langsung saja, misalnya saya ingin mengamankan file X ini ya. Saya tidak ingin orang lain membukanya ya. Ini masih bisa terbuka ya. Jadi saya akan mengamankannya dengan cara klik kanan, pilih properties. Itu bagian atas ini kita pilih menu security. Setelah itu kita ke bawah bagian edit, kita klik, lalu di bagian deny kita centang semua kolom yang ada di sini ya. Kita klik centang, maka otomatis semuanya tercentang ya. Setelah semuanya tercentang, klik apply ya. Kita klik apply, lalu yes, kemudian pilih oke, lalu oke lagi. Oke, jadi kita tidak bisa membuka file ini lagi ya. Jika kita membuka, akan ada tanda seperti ini, jadi tidak bisa dibuka filenya. Kita kembali, kita buktikan, kita mencoba buka lagi file X, ya tidak bisa ya. Nah, untuk mengembalikannya seperti semula, seperti biasa kita klik kanan, pilih properties, security, lalu pada bagian edit kita klik edit, dan bagian deny yang semulanya kita centang kita remove ya, hilangkan, lalu klik apply, lalu oke, setelah itu oke lagi. Nah, sekarang kita bisa membuka filenya seperti biasa ya. Kita sudah bisa membukanya kembali. Jadi begitu saja cara mengamankan folder agar tidak bisa dibuka oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.